Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu lagi dalam update PRU13. Anda bersama saya, Huda Nordin. Lajnah Guaman dan Hak Asasi PAS Kelantan menerima aduan terdapat 35 nama pengundi POS di Pasir Mas yang muncul sebanyak dua kali. Pengerusinya Hisham Fauzi berkata, ekoran itu pihaknya membuat bantahan kepada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dan 30 daripada nama yang dibantah diterima. Beliau yang berkata pada sidang media di Pusat Media PAS Kelantan memaklumkan bahawa 5 lagi nama yang dibantah tidak berjaya kerana SPR telah mengeluarkan kertas undi POS tersebut kepada pengundi terbabit. Hadir sama Pengerusi Lajnah Undang-Undang dan Hak Asasi Manusia Dewan Pemuda PAS Kelantan, Muhammad Abdul Rashid Yah dan sebahagian pasukan pemuda PAS. Hisham berkata, nama pengundi POS tersebut dikesan muncul dua kali dan ia sama sekali tidak sepatutnya berlaku sekiranya daftar pemilih dilakukan secara telus. Bekas Naib Presiden UMNO, Tan Sri Muhammad Muhammad Taib mendakwa UMNO Barisan Nasional tidak pernah membuka Al-Quran semasa menguruskan parti sepanjang pengalaman beliau menjadi ahli dan pemimpin parti berkenaan. Katanya, biarpun UMNO sering mendakwa mereka parti yang membela Islam, membina banyak masjid dan sekolah agama, namun parti itu tidak pernah melaksanakan tuntutan seperti yang diajar di dalam Al-Quran. Muhammad atau lebih dikenali sebagai Mat Taib berkata, tindakan ini berbeza dengan perjuangan PAS yang menggunakan sepenuhnya kredibiliti ulama' dan ilmuan agama dalam memacu pentadbiran parti, malah menjadikan Al-Quran sebagai sumber perjuangannya. Menurutnya lagi, PAS juga menyeimbangkan golongan ulama' dan golongan profesional dalam parti itu dan segala perjalanan parti dipandu Majlis Syura Ulama' PAS. Pakatan Rakyat juga katanya telah bersedia untuk mentadbir negara berdasarkan keupayaan yang ditunjuk sepanjang mentadbir Selangor. Sekian sahaja dari update PRU13 dan akan kami bawakan lagi info-info lanjut. Teruskan bersama kami, kami melaporkan dari perspektif sebenar.